Putra Magis 2023 ini merupakan selain dari Persiba Magis, yaitu launching ekspor Magis dan artinya cinta, yaitu sebanyak 7 ton. Dan langsung disambut oleh penari-penari cantik biasa. Dan tepuk tangan dulu untuk Bapak Norman. Disambut Pak? Oh nggak usah, kayaknya mau dituntun Bapak ya. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kabupaten Purwakarta melaksanakan sebuah event, tapi tidak ada maksud dan tujuannya. Yang pertama bahwa promosi terus kita gencarkan Bapak Ibu. Purwakarta dengan buah manggisnya seluruh wilayah di Nusantara ini harus tahu. Makanya kita buat sebuah festival manggis yang ini sudah masuk kalender event tahunan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Jadi setiap tahun kita melaksanakan festival manggis ini dimulai sejak tahun 2019 dan sekarang tahun 2023 kita laksanakan kembali Bapak Ibu ya. Yang keduanya, Bapak Ibu, tentunya bahwa dengan dilaksanakan festival ini diharapkan bisa terus
mendorong para petani manggis di wilayah Kecamatan Kirapedes, Kecamatan Wanayasa untuk terus melakukan pengembangan-pengembangan manggis yang betul-betul sangat luar biasa ini, Bapak Ibu. Insya Allah pada siang hari ini atau pagi hari ini juga akan kita serahkan penghargaan dari Ibu Bupati untuk petani inspiratif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sareng Bapak anu kusimung kuring dipihormat, tadi Pak Sekda atos nguningakeun ieu festival, ieu kegiatan teh teu aya sanes nu kahiji tasakur dinikmah. Ya, yen manggis Purwakarta wasi ayeuna masih tiasa ekspor ka Cina sareng ka beberapa negara. Nu kaduana ngarojong ngadukung para petani manggis supados langkung giat. Ya, langkung giat. Margi Ibu Bapak di data Kabupaten Purwakarta ngalakungan Dinas Pertanian seluas 1.660 hektar. Jadi 1.660 hektar, Bu. Lahan yang ditanami manggis di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wanayasa sareng Kirapedes. Nah, tina sadayana eta teu sadayana memproduksi. Bu. Anu masih ayeuna tos panen mung 171 hektar. Janten teu bikeneh ya, Bu. Nah, 800 sekian teu acan berbuah. 600 hektar sekian itu rusak. Nah, ini PR bagi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta, Pak Midan. Mana Pak Midan? Nah, Pak, yang rusak-rusak ini kenapa, Pak? Ya, mudah-mudahan Kabupaten Purwakarta, Pemda, ngalakungan Dinas Pertanian tiasa ngadamel penelitian, Pak. Kenapa 600 hektar lebih pohon manggisnya kurang produktif, ya? Jadi ada penurunan. Reles ke para petani, reles Pak. Karaos, tangkalnya kirang produktif. Yang 800 lebih itu adalah pohon baru, ya. Pohon baru yang memang masih belum maksimal memproduksi panena. 171 hektar yang hari ini masih diandalkan. Nah, Ibu Bapak, manggis Purwakarta sudah diakui varietas Wanayasa oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Janten kadu kode dan itu menjadi varietas unggulan di Indonesia. Tepuk tangan kamu para petani. Hartosna, tos gaduh nomor register. Janten upami dipasarkeun ku Kementerian Pertanian ka luar negeri manggis nate nami nate varietas manggis Wanayasa. Jadi urang tos gaduh nami nyarira. Sanaos dikira pedes aya manggis mung varietasna sadayana khusus kanggo Purwakarta di namianana di kementerian yaitu nami varietas Wanayasa. Seueur keunggulanana saur kementerian. Jadi upami saur ambu ane jadi agul payung butut kena Bu ya. Jadi ngabangga-banggakeun diri sorangan. Tapi upami saur pertanian keunggulan varietas Wanayasa manggis yang dihasilkan di tanah Purwakarta nyaeta kira pedes sareng Wanayasa daya tahannya langkung lama daripada manggis-manggis dari kabupaten kota yang lainnya. Yaitu upami diekspor dugi ka itu teh teu rusak nyaeta 28 hari. Nah, varietas Wanayasa mante manggisna itu seger. Nah, ieu janten nomor 2 keunggulan untuk manggis Purwakarta. Mung panginten Ibu Bapak, aya kakiranganana manggis Purwakarta teh diperebutkeun ku eksportir. Janten sateuacan buahna ageung teh nu alit keneh oge eta tos dinaon teh Pak digaleuh teh sa ijon. Janten teu acan berbuah ageung oge nu alit keneh. Jadi Bu manggis Purwakarta teh mohon maaf saya transkripkan ini. Kenapa manggis Purwakarta tidak ada di pasaran lokal, Bu? Karena oleh eksportir itu sudah dibeli sejak kecil, Bu. Jadi tidak ada di pasaran kita. Ya. Yang Ibu makan itu kualitasnya untuk ukuran A3. Betul nggak, Pak Widan? Ini A3 ya. Karena A4 dan A5 itu sudah masuk untuk diekspor. Jadi orang Purwakarta mah bagian anu karirnya Bu, pentilna,
Iya, selah penting lah. Oke, yang pertama naraosa. Nah, yang A5 dan A4 itu adalah ukuran yang memang standar untuk ekspor, terutama ke negara Cina, Timur Tengah, dan Asia, beberapa negara Asia ya. Jadi di tempat Yona, salah-salahnya satu bilik mah. Saya minta kepada Dispora Parbud dengan Dins Pangtan Purwakarta untuk membuka festival ini sampai besok supaya masyarakat Purwakarta dan sekitarnya tahu seperti apa manggis Purwakarta yang diekspor. Karena lucunya manggis yang dijual di pasar tradisional Purwakarta sampai ke Cikopo, pasar induk itu bukan manggis Purwakarta. Ya. Anu rasana tadi kan dengan rasana teflet gitu kan, daya seger-segerna, daya. Nah, orang Purwakarta justru nggak tahu manggis Purwakarta itu seperti apa. Ya, hari ini di festival manggis inilah tempatnya, kesempatan warga Purwakarta untuk merasakan, mencicipi, dan mengetahui manggis Purwakarta. Terima kasih para petani, terima kasih para pengusaha, distributor, eksportir yang terus kemudian memberikan kesempatan manggis Purwakarta untuk ekspor. Ke depan mudah-mudahan akan terus bertambah. Pak Midan, tolong terus menanam pohon manggis di beberapa wilayah Purwakarta, perluasan bukan hanya dua kecamatan, tetapi Pondok Salam, kemudian juga Bojong, dan Darangdan. Nah, alhamdulillah tahun 2022 dari Januari sampai Februari, akhir Februari, ini sudah ada kurang lebih 4.361,7 ton yang sudah diekspor. Dan yang paling besar adalah dari satu perusahaan tercatat sudah mengekspor dua bulan ini, yaitu 500 ton. Ya, 500 ton, tadi sudah kita lepas yang 7 ton. Mudah-mudahan sampai akhir Mei nanti ini akan bertambah dari 4.000 sekian, melebihi daripada target yang sudah ditetapkan. Ya, di festival manggis ini akan dibuka termasuk kebun ambu. Yang mau berjalan-jalan silakan. Ibu, kebun ambu ini izin, ini adalah lab kita, Bu. Lab pertanian yang mana kita sudah kerjasama dengan PT Ewindo sebagai produsen pupuk yang berkualitas. Jadi ketika PT Ewindo ini mengeluarkan pupuk baru, ini akan diuji coba untuk tanah Purwakartanya di kebun ambu ini. Bagi anak-anak kita, nanti kebun ambu ini akan dibuka untuk lab penelitian anak-anak sekolah, termasuk adalah yang akan hadir yaitu dari IPB ya, Pak Sekda. Kita akan MOU supaya mereka juga belajar untuk lab pertaniannya mereka. Termasuk beberapa perguruan tinggi sudah ada yang MOU dengan pemerintah daerah. Jadi Pak Midan, yang 16 hektar ini kita akan maksimalkan menjadi lab pertanian Kabupaten Purwakarta. Terima kasih dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Festival Manggis dan Hortikultura tahun 2023 secara resmi saya akan dibuka. Kita hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Festival Hortikultura atau Manggis 2023 dibuka langsung oleh Ibu Bupati Purwakarta Ambu Ane. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita makan bareng-bareng. Boleh, silakan. Boleh sampai tepuk tangan. Yang belum makan manggis tepuk tangan saja. Nanti setelah tepuk tangan baru makan manggis. Silakan.
Sudah bisa di mana Pak? Mana Pak? Kan tadi dari awal Januari sampai mungkin ini agak panjang ya, biasanya sampai April, tapi saya memperkirakan sampai Mei ini akan secara bertahap ya 4.361 ribu ton gitu ya. Tadi ada satu perusahaan eksportir yang sudah mengekspor dari Januari sampai Februari itu 500 ton. Memang hari ini tahun ini sepertinya ada penurunan. Beberapa faktor, termasuk dalam faktor cuaca yang memang hujan terus, tapi kita lihatlah kalau misalkan panennya agak panjang kan itu masih bisa target itu masih bisa dicapai ya, kita harapannya seperti itulah. Jadi biasanya kan panen manggis Purwakarta itu sampai April, tapi sepertinya tahun ini akan agak panjang sampai Mei. Nah kemudian kenapa ada penurunan ketika kita cross-check di lapangan, ternyata dari 1.662,1 hektar lahan yang sudah ditanami itu, yang baru panen itu baru 171 hektar. Nah 800 hektar sekian kurang lebih itu belum masa panen gitu ya, masih proses produksi. Dan kemudian kita melihat bahwa ada di lahan seluas kurang lebih 600 hektar itu ternyata pohon manggisnya banyak kerusakan, itu menurunkan produksi dari satu pohon tersebut. Upaya peningkatan produksi manggis sendiri sejauh ini seperti apa? Nah itu PR dari Dinas Pertanian ya, saya kira ini harus diteliti kenapa kok ada 600 hektar yang ditanam di lahan itu, entah berapa ribu pohon, karena kalau yang dari data kami ada 166 ribu kurang lebih pohon yang sudah diidentifikasi. Nah dari 166 ribu itu ternyata 600 hektarnya itu pohonnya sudah mulai penurunan produksi, ada kerusakan dan sebagainya. Sebenarnya itu PR bagi kami gitu ya, nanti mungkin itu mah teknis ya Pak Widan, Kepala Dinas Pangan Pertanian akan menjelaskan kenapa begitu banyak pohon dengan luasan yang begitu luas 600 hektar ini ternyata ada kerusakan. Tetapi tadi ada 800 hektar yang memang belum masa panen. Ya, kita berharap dari sana lah ada peningkatan kemudian produksi manggis Purwakarta. Nah, masyarakat bagi supaya di samping masyarakat sini, kalau masyarakat sini saya kira udah tahu ya, tentang rasa manggis Purwakarta. Karena kita juga mengundang dari daerah itu, dari daerah lain maksudnya, bagaimana rasa manggis Wanayasa itu. Manggis Wanayasa itu membeda dengan manggis-manggis yang lain. Nah, kita punya rasa ada asam, ada manisnya. Beda dengan varietas yang Kalesing itu. Kita varietas Wanayasa itu. Jadi varietas manggis itu ada dua. Yang pertama varietas manggis Wanayasa, yang kedua Kalesing yang di Jawa Tengah mungkin. Nah, alhamdulillah memang
agak meningkat, tapi kualitasnya agak bagus. Termasuk harga sekarang agak bagus juga. Harga sekarang mungkin sekitar untuk kualitas ekspor bisa 60.000. Harga biasa di petani itu sekitar 40.000-an. Jadi harganya sangat bagus sekali untuk sekarang. Dan kualitas juga, artinya kalau kita dipilih itu, ya, jadi antara kualitas ekspor dengan yang kita jual ke pasaran itu sekitar sudah meningkat. Artinya sudah hampir 40% yang kualitas sudah keluar. Tentunya kita ini dampak daripada pelatihan-pelatihan kami yang kami sudah lakukan. Tentunya dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten. Kalau manggis yang bagus ya, sepertinya itu kan ada apanya, telinganya tuh. Telinganya yang bagus semuanya. Yang empat-empat itu harus bagus. Terus kulitnya harus bagus. Kalau kan sekarang kebanyakan itunya kering. Jadi banyak BS. Banyak BS, terlalu banyak semut, itu karena kan enggak disemprot-semprot. Soalnya varietas Wanayasa itu biasanya dari kulitnya itu juga tipis, Pak. Tipis. Nah, jadi dari kulitnya itu tipis, dalamnya itu putih banget. Tebel. Tebel. Coba kalau kulit bintik-bintik tipis, kan? Ya. Jadi kalaupun kalau soal rasa juga itu lebih manis.